Cuaca panas ya, suhu tinggi ya, seperti terjadi beberapa hari terakhir ini merupakan kondisi yang lazim terjadi di periode peralihan musim dan juga awal musim kemarau ya. Di mana saat ini salah satu penyebabnya adalah memang penyinaran matahari yang cukup intens ya, maksimum karena posisi semu matahari itu sedang berada di sekitar ekuator ya. Sedang bergerak ke utara, nanti mencapai titik terjauh di bulan utara pada bulan Juni nanti 23 Juni. Jadi pemanasan maksimal kita terima pada beberapa hari ini. Kemudian yang kedua juga adalah karena memang faktor minimnya tutupan awan. Ya. Jadi awan yang tumbuh di atas wilayah Indonesia, di beberapa wilayah Indonesia saat ini sangat minim sehingga pemanasan matahari juga maksimal. Dan juga adanya masa udara yang cukup kering yang masuk di wilayah Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.